100.000, hari ini kiriman langsung 88.000 cash, luar biasa. Kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Ya tentunya pada kesempatan sore hari ini kita masih menanti penampilan dua tim kubu kesebelasan. Ya terlihat nampaknya Bang Ulus, selamat sore tentunya. Ya Bang Ulus dari One Boy dengan nomor punggung 9, Jackson nomor punggung 7, dan Dwi Angga nomor punggung 11. Pertandingan sore hari ini didampingi langsung tentunya Bos Nying dan juga didukung langsung Bos Abi juga Bos Otung dalam pertandingan sore hari. Sementara nama-nama para pemain datang kubu kesebelasan Genius AC yang datang dari Desa Pandongan, Kecamatan Pandongan, tim tuan rumah Besutan Sang Manajer Bostar, penjaga gawang Andre Herlambang dan Bungo Sang Libero. Ini butuh adaptasi bagaimana para pemain untuk mampu mengembangkan gaya permainan yang ingin ikut pelatih dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Yang pada pasukan Adida Juli Mustafa pada kesempatan sore hari ini yang juga turut didukung CP Putra Wijaya bersama Bos Ompong Suara Wijaya dan juga CP Surya Talaga bersama Bapak Buhayar tentunya pada kesempatan sore, bahkan pemilik dari PT Adi Arka Mandiri ya Bos Adi Endol tentunya untuk langsung kembali menjadi manajer tim kedua putaran ketiga babak 8 besar dalam lanjutan perhelatan turnamen kompetisi sepak bola Liga Putra Bendera Kapolsek Pandongan yang kedua di musim tahun 2022, kompetisi dalam rangka memperebutkan trofi piala Bapak Ibu Hotma Manduru STRK SIK selaku Kapolsek Pandongan. Ya tentunya sore hari beliau hadir bersama para anggota Polri dan Polsek Pandongan untuk memberikan sebuah dukungan sportivitas kepada dua tim kubu kesebelasan yang akan menjalankan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kami mohon kepada penonton agar bergeser agar tidak terlalu mendekat gawang. Kita berharap pertandingan berjalan lancar dan aman tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Dan tentunya segenap panitia menghimbau kepada dua tim kubu kesebelasan untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kalah menang dalam sepak bola merupakan hal yang paling biasa. Kita akan kembali, sepak bola merupakan bagian dari tarif 100 rakyat 4 lembar dengan total Rp200.000 umpam melabur dari Bostar, salah satu pengusaha pemilik manajer dari Genesis yaitu yang pertama baru saja berlangsung sebuah sentuhan mencoba dilakukan lewat pemain Miley Smile
lakukan gerakan telah pemanda Janjos harus bermain hati-hati tentunya para pemain dua tim kubu ke-11 adalah kondisi lapangan yang terasa begitu licin tentunya setara arahkan Dabla Ibadias pemain sel kiri kembali masih Ibadias arahkan satu umpan pendek berikan dia bola pemain El Capitano Kapten ke-11 Raymond Zabo satu-satunya pemain senior yang diturunkan oleh tim kubu ke-11 Agilusia tentunya adalah pertandingan sore hari ini Dayak kembali masih Dayak lakukan gerakan tadi umpan melemah arahkan dia bola pemain Nurhalis umpan terekam belakang Fahmi Hairul Ramadan yang juga merupakan pelatih juga adalah pertandingan sore hari ini umpan silang Melismail bahaya M. Ridwan kali ini masih Ridwan angkat umpan crossing berbahaya tidak jadi bahaya peluang pertama Basal Arka Mandiri kembali mencoba Miley Smile terjatuh tadi play on bukan sebab pelanggaran datang mencoba setiap pemain tadi angkat umpan terungkan dia bola pohon Dianga masih Dianga terjatuh tadi seorang pemain Dejanzos sebuah tendangan sudah dilakukan pemain Ibadias tadi tentunya setara angkat umpan melambung lakukan pergerakan tadi pemain nomor punggung 27 tahun tentunya hasil umpan melebar tentunya setara Jackson masih Jackson lakukan tergerak masih Jackson lewati dua pemain berbahaya tidak dari bahaya betulnya Raymond Zabo di pertandingan sore hari ini Dayat nomor punggung 12 masih Dayat kembali masih Dayat tentunya setara gagal tadi Dayat kembali masih Dayat lakukan pergerakan Dayat pemain baru dari tim kubu ke-11 Agnes Miley Smile terjatuh berjibaku play on bukan sebab pelanggaran tentunya setara arahkan tadi kembali mencoba Ibadias tergeletak nampak satu pemain dari tim Kukara berbahaya lepaskan tendangan arahkan dia bola pemain Akil One Boy play on bukan sebab pelanggaran tentunya setara lakukan pergerakan tadi sedorkan dia ke bola ke tengah tentunya setara kapten kesebelasan hasil nama punggung 27 tadi hasil tentunya setara umpan melambung salah 8 besar dalam lanjutan perhelatan turnamen kompetisi sepak bola 32 bendera Kapolsek Panongan yang kedua di musim tahun 2022 ini tentunya setara mempertemukan tim kubu kesebelasan Genus EC berjumpa dengan tim kubu kesebelasan Arka Mandiri dalam pertandingan sore hari ini Rizal kembali masuk Rizal pemain baru tadi Rizal arahkan dari gagalkan dia bola hasil melempar belakang ke kiri kirimkan sudah mencoba lewat pemain Hakim kembali masih Hakim lepaskan berbahaya jatuh bangun menjaga gawang Andre akan kesebelasan Raymond kembali masuk Raymond Zama bentuknya sejari dengan pemain di tempat kesebelasan Arka Mandiri M. Ridwan bertahan tadi lewat pemain nomor punggung 21 dari Bima Reksa tentunya setara berbukan belakang sejari kembali ke tantikan setara pada Nohali tendangan sudah dilakukan namun bola mampu juga pemain belakang tunggu kesebelasan akan mendiri ke pertandingan sore hari kita lihat kembali masih Ibad angkat umpan crossing dari arahkan dia bola main pamit dah ia menyebab buka bukan tanpa peluang pemain tim lokal kesebelasan Genius pemain di atas mengikuti pergerakan Hakim di pertandingan sore hari ini ketika setara Raymond Zabo arahkan bola Nohali kembali masih pamit Nohali nomor punggung 15 Juli Mustawa yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini kembali ke pelatihan setara umpan terobosan arahkan dia bola perebutan bola terjadi kembali mencoba Hakim tadi namun kembali gagal Hakim berbahaya sebuah tendangan El Capitano Kapten Kram lakukan sudah kali ini perebutan bola terjadi tentunya setara kembali ke pelatihan setelah menatkan umpan arahkan dia bola kembali ke pelatihan setara Pami Bohol berbahaya tidak jadi bahaya kita lihat sebuah peluang di depan mata terbuka oleh Rita tentunya Rp500.000 adalah pertandingan sore hari ini setengah juta rupiah tentunya umpan melambung dari Bapak Haji Hedi Suhadi Masel yang berkenaan dengan panggilan nama Pahe tentunya setara pengusaha es cendol durian telaga rasa soal rasa luar biasa yang memberikan realitas setengah juta rupiah Rp500.000 tentunya adalah pertandingan sore hari ini kembali ke lapangan lakukan gerakan tari sebuah tekanan dilakukan arahkan tari pemain Nurhalis patahkan dia bola pemain belakang di mana tentunya lewat David Loy sedorkan bola ke tengah kembali mencoba data Benyamin nomor punggung 15 masih Benyamin kembali masih Benyamin umpan melebar arahkan dia bola ke sektor kanan gagalkan dia bola Ibadias kali ini
di mana kita lihat silih berganti melakukan sementara mencoba lewat seorang pemain di Jan Jos. Langsung kembali di Jan Jos. Mantan penggawa dari Ambon United dapat tembus teraga. Berikan Pamidor Harris yang mencoba berpindah pas. Pamidor Harris. Sebuah kegugan Pamidor Harris. Berbahaya. Jebret. Oh, oh. Sudah teraga. Hilang sentuhan. Serangan baik. Mencoba kita latihkan. Berbahaya. Oh. Tertahan ke daerah air. Handsball. Oh. Kenios, sebuah peluang dengan ruang dan jarak tembak yang cukup ideal. Kita nantikan Benjamin bermain. Oh! Pertandingan kesempatan Solari dapat saudara. Sementara terlihat dalam penampilan dua tim kubu ke-11 untuk meraih satu jatah tiga atas keputaran semifinal dan iya. Nampaknya bersama dengan tim pemimpin jalannya pertandingan. Pada play panjang pertandingan babak pertama berakhir. Kedudukan imbang kacamata 0-0 tentunya di pertandingan Solari ini. Sebagian pamungkas, bagian rambutan akan kembali setelah pesan pariwara. STRK SIK didampingi langsung oleh Bapak Haji Edi Soedi Masten. Kompetisi yang juga didukung langsung oleh Kombes Pol R. Romdon KOK dari Kecamatan Padongan. Kiko babak kedua baru saja berlangsung. Di mana kita lihat kedudukan masih imbang kacamata ceruk-ceruk 0-0 tentunya setara. Lakukan sebuah gerakan garining. Bang Hendra kita lihat selaku sepon ke sebelas Agino Silvi tentunya adalah pertandingan Sonahar di M. Ridwan Ragam belakang kiri datang mencoba Ibadias umpan terobosan melambung bola udara di kantung pertahanan tungku ke sebelasan Arka Mandiri kontrol bola dilakukan. Oh Sahrul playon bukan sebab pelanggaran sedulan kepala sudah dilakukan umpan rakan dia bola kembali mencoba datang satu pemain tadi Rizal Arakan F. Ridwan kapten ke sebelasan yang menggaruh sebuah tendangan KSM tentunya pada kesempatan itu luar biasa. So, KSM tentunya Bungandar Bateng dan juga pelatih tentunya Mustafa Haji yang cukup berhasil melahirkan para pemain yang tampil di Liga Profesional berbicara tamu dan iya betul sekali Bung Pamuka. Bahkan SSC KSM juga dilatih oleh para pelatih-pelatih yang cukup profesional ya. Dan juga memiliki lisensi Bung Pamuka. Ada Raymond Perez dan juga beberapa pelatih-pelatih lain yang tentunya selalu hadir untuk memberikan ilmu terhadap para pemain-pemain muda yang ikut serta di pelatihan sepak bola SSC KSM Panongan. Dan kita letakkan sebuah protes terjadi dilakukan para pemain dari tim ke-11 dari tim ke-11 Arka Mandiri. Ya, di mana kita lihat kali ini segenap wanita menghimbau kepada dua punggung lima Ibadias yang akan mencoba melakukan tendangan bebas dua pemain Pagar Betis berbahaya. Tidak jadi bahaya. Ada nama pemain David Lois lakukan gerakan tadi umpan melambung berebutan bola terjadi datang mencoba daya sebuah tendangan. Kan Geriri arahkan dia bola kembali mencoba datang pemain sayap kanan tadi Pamen Nurholis kontrol bola dilakukan melambung bola udara Sahrul masih berbahaya oh apa yang terjadi Sangan yang tampil luar biasa tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Pemain-pemain muda yang sudah tampil di Liga Profesional. Di Liga 2 tentunya setara datang mencoba Sahrul. Kembali masuk Sahrul kali ini. Lakukan gerakan tadi masuk Sahrul. Berebutan bola terjadi ke sebelasan Raymond Zabu arahkan dia bola Rizal membuka ruang tadi Pamendo Holis terjatuh pelanggaran dilakukan back kiri tertunggu ke sebelasan Arka Mandiri dibatikan saudara menonton dan saudara mendengar pelanggaran terjadi menghasilkan tendangan bebas saja di jantung pertahanan tungku ke sebelasan dari tungku ke sebelasan Arka Mandiri sebuah peluang di nama punggung 11 pemain putra daerah dari desa Pandongan tentunya setara ini dia Raymond Zabu kontrol bola dilakukan Raymond lepaskan dan berbahaya bola Raymond berbahaya dan oh sukar dipercaya punya pamuka kompetisi sepak bola 32 bendera dalam rangka memperebutkan piala Kapolsek Panongan yang kedua di musim tahun 2022 ini tentunya setara Bapak Kapolsek Panongan juga hadir tentunya Bapak itu Hota Manduru STRK SIK yang hadir menyaksikan tanpa pemain Ambon United diberikan dia belasaru ini dia oh Dejan Jos tertahan tadi bola dengan genangan air tentunya setara Rizky Vogel tercatat tadi hasil jelas pelanggaran dilakukan Dejan Jos genius ini empat pemain keperhatikan kali ini mencoba datang lewat Jackson nomor punggung 7 ini dia Jackson pemain berbahaya Jackson
keluar bola meninggalkan. Kembali mencoba datang Hakim Boy, kembali mencoba lewat pemain Benyamin, umpan rakan dia bola pemain nomor punggung 21 dari Bima Reksa, lakukan gerakan kapten kesebelasan Hasnul, kembali masih Bima Reksa, pengawalan ketat lakukan Taman Holis, kirimkan sudah datang mencoba Hasnul, masih Hasnul, umpan terobosan, berbahaya, berbahaya, tidak jadi bahaya. Marka Mandiri lepaskan tendangan, berebutan bola terjadi, ketatikan saudara Nathan, umpan aratan dia bola, umpan cuek lakukan tadi pemain nomor sejauh ini tampil kompak para pemain belakang Genesis menuju Pamungkas dan belakang Surahari menuju Pamungkas, luar biasa menjadi tamburan, terlihat beberapa peluang juga mampu diciptakan oleh para penggawa tim Kubar Kemandiri dalam pertandingan di Sobatan Surahari, dapat terlihat begitu rapat pertahanan yang dibangun pasukan tim Kubur ke-11an Genius dalam pertandingan ya. Bahkan terlihat pertama komen berada kedudukan belum berubah, masih imbang 0-0 sundulan kepada Iba Dias, bahaya Hasnu, masih Hasnu gagalkan dia oleh Iba Dias, kembali masih Iba Dias keluar dalam sempat tekanan para pemandu tim Kubur ke-11an dari Genius FC. Ketepikan Garuding, Benyamin Ketalia sebuah benturan tersengaja tentunya sesara mengeram kesakitan nafas setiap pemain Surahari di sebuah tendangan sudah dilakukan kapten kesebelasan Remo Zabu arahkan termasuk Surahari Paulo berbahaya, tidak jadi bahaya. Hakim umpan terobosan membuka ruang sektor sub kiri, kita nantikan sementara mencoba Hakim kuasai kembali nafas saudara Hakim Wendeboy kali ini arahkan Jokobut Gawang mencoba berbahaya. Terlihat kembali gagal sudah dilakukan Dwi Angga. Sementara kembali berkarat pemain Jackson. Masih Jackson. Kita nantikan Jackson. Sebuah sliding dilakukan pas tepi teraga. Iba Dias. Jackson. Berbahaya. Bunyi pamungkas ya, betul sekali bunyi pamungkas terlalu memaksa sobat tendangan dilakukan, jadi sudah akhirnya bola melenceng di samping kiri penjago Andre Herlambang, dan nampaknya kalau kita perhatikan bunyi pamungkas ada nampaknya dua kesebelasan betul-betul memiliki peluang untuk bisa keluar sebagai pemenang bunyi pamungkas. Luar biasa penyerang tampunan, terlihat tempat tertahan kendaraan air Dwi Rafiangga, lebar kursi kanan Jackson, wasih kembali masih Jackson, kita lantikan Jackson, Jackson jebret. Membantu pertahanan lepas tapi teraga pemain Dayat Kariri. Kita nantikan datang kembali Subata Kala. Arahkan dia bola. Berbahaya, berbahaya. Tidak jadi bahaya. Kembali kali ini Raymond Jabo. Tidak mau berlama-lama pelanggaran terjadi. Sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan kali ini. Terlihat. Kita nantikan kembali dalam pertandingan ke arahkan tadi Pak Sojan. Sementara kembali lemparan ke dalam kali ini. Timang Skulit Manja, pasukan tim Kubu ke-11an dari sementara Genius. Ya Asfal yang juga turut belan menyaksikan pertandingan pada senar ini. Paminur Halis. Kuasai kembali Paminur Halis lewat di 1-2 pemain. Arahkan M. Ridwan. Masih M. Ridwan. Berbahaya. Tidak jadi bahaya pertandingan di kesempatan senar ini. Sementara terlihat nafas saudara pendengar, saudara penonton, para bola padiang. Sebuah penguasaan bola dilakukan kembali lepaskan dari kawalan mencoba. Angkat cukup bergawang. Berbahaya Sarot. Kuasai kembali Iba Dias. Iba Dias. Lakukan bentar jauh. Kembali Dwi Angga. Rafi Dwi Angga dapat sampai terakhir terhentikan Iba Dias. Sebuah tendangan dilakukan. Sementara pada kesempatan sehari ini. Merah, merah kelima. Putih-putih melati. Kertas merahnya kami terima dari Bapak Kapolsek yang baik hati. Kembali ke lapangan. Kartun para Big Boss. Para pengusaha sama-sama hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Kita nantikan. Angga kali ini. Kita lihat sebuah pelanggaran lepas tepi teraga. Tendangan bebas. Kailor Roma dan melakukan sebuah kembali Dwi Rafi Angga lepas tepi teraga. Dan lakukan sebuah tendangan Dwi Rafi Angga. Kita nantikan Dwi Rafi Angga mencoba lepas. Saudara. Nyaris saja saudara. Lepas tepi teraga dari. Ya sementara Persita Tangerang Anda usia 18 lepas tepi teraga. Sementara pada kesempatan terakhir ini, pemain yang mengawali karir bersama tim Persita Ternate lepas tepi teraga, mantan pegawai dari Persibom Bola Mangandau, pemain yang juga pernah merumput bersama Persita maupun Persikota Tangerang, PSPS Pekanbaru lepas tepi teraga. Sementara pada kesempatan kali ini, Amin Sampak ini merupakan bagian dari taktik strategi yang diterapkan Mustafa Haji dalam kesempatan terakhir ini ketika mereka bermain imbang dan harus melanjutkan pertandingan dalam adu penalti. Amin Sanipudin ya. Juga disiapkan dalam pertandingan kali ini menjaga tamburan. Ya betul sekali Tuan Pamungkas, nampaknya cukup berani Mustafa Haji, cukup berani Bu. Iya, ambil keputusan dalam pertandingan sore hari ini. Ambil kesempatan sekali. Sepak bola penuh dengan misteri Bu Bunyata Udan. Kita nantikan sebuah tendangan sudut. Arahkan dia bola mencoba berbahaya.
Lagi-lagi mampu digagalkan sementara kali ini. Takaran kembali datang mencoba arahkan dia bola. Mentakan para penggawa tim kubu kesebelasan dari Ken Lios. Mencoba kuasai dia bola. Lewat seorang pemain mencoba arahkan semua. Aduh, ada pelari. Lewat seorang pemain kali. Masukkan tim kubu Ken Lios. Ada dia bola. Arahkan jauh ke gawang. Nyamos. Sebuah tendangan, Rakan Sarul mencoba kembali kali ini. Sambil Nurhalis sempat sambil teraga, sambil Nurhalis terus lakukan sebuah pergerakan. Terbangan yang kita gunakan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan sementara mencoba hadapi dan iya. Nampaknya bersama dengan itu pemimpin jalannya pertandingan. Meniup peluit panjang, tentunya lepas tapi teraga babak kedua berakhir. Kedudukan imbang kacamata 0-0 tengah lapangan dari Genius dan juga Aji Pahe ya, pada kesempatan kali ini dari Telaga Cikupang. Terima kasih telah berikan sebuah loyalitas tentunya pada kesempatan hari ini. Dan juga dari keluarga besar Arka Mandiri buat Edindo yang terima kasih dan kiriman sebuah loyalitas. Dan juga dari Bapak Lirang Tenggang ini untuk kita pada kesempatan hari ini dalam nomor 1 dari kita bekerja ya, kita berada di dalam hari ini. Ya, terlihat apa saja berada. Thank you.
Thank you.